Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan membuat tutorial bagaimana cara untuk kita mengambil musik aja dari TikTok. Kemudian kita bisa jadikan notif untuk bisa untuk WhatsApp, dana dering atau apa aja. Caranya gampang banget. Kalian punya dulu aplikasi Telegram. Nah, di sini. Dan di sini saya juga punya aplikasi MP3 Cutter untuk memotong musik yang tidak digunakan. Kita masuk ke TikToknya. Kemudian kalian cari nada dering ataupun nada yang ingin kalian gunakan. Di sini saya berhubung ada nada yang ingin saya ambil. Nah, di sini. Nah, ini dia. Nah, jika sudah, kita bisa klik di bagian ini, bagian oops, kena copyright. Selanjutnya kita di sini tidak bisa simpan. Ini alternatif juga buat kalian yang misalnya kalian lihat di TikTok itu tidak ada untuk save. Jadi kalian bisa klik di bagian titik tiga ini atau lainnya. Kemudian nanti di sini kalian bisa pilih di bagian Telegram. Jika sudah, kita bisa pilih yang bagian ini. Nah, ini HK TikTok DL. Kirim. Kita tunggu. Nah, pilih di sini, guys. Di sini ada musik. Kita tunggu lagi. Nah, dia langsung bisa berbentuk musik seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik di bagian titik ini, kemudian kalian klik di bagian simpan musik. Oke, jika sudah, kita selanjutnya kita cari filenya di bagian musik. Mana dia? Ini dia. Oke, ini sudah saya kasih nama. Selanjutnya kita bisa pilih di bagian MP3 Cutter. Di sini juga bisa kalian matikan untuk datanya. Pilih izinkan. Kemudian pilih nama. Nah, klik ini. Di sini klik di bagian OK. Selanjutnya di sini kalian bisa geser-geser yang ini sesuai dengan musik yang ingin kalian simpan. Kalian paskan aja. Nah, ini juga sampai di sini. Nah, jika sudah kalian bisa klik di bagian ini. Kalian bisa pilih save aja, close, kita tinggalkan aplikasinya. Selanjutnya kalian bisa cek di bagian folder yang sesuai dengan nama aplikasinya. Nah, ini dia, save ringtone ini, guys. Nah, selanjutnya untuk notifnya tinggal kita gunakan deh. Kita pilih di bagian di sini saya menggunakan Android ya. Kita pilih suara, kita coba gunakan di nada dering. Kita pilih file. Kita cari yang namanya Jiki. Oke, JK. Nah, tunggu. Sepertinya kita harus keluarkan dulu, guys, dari folder yang tadi. Nah, ini dikeluarkan, kita bisa pindahkan. Kemudian kalian bisa pindah kemana aja deh.
Nah, kita cari lagi di bagian pengaturan, kemudian kita pilih nada dering, kita cari namanya JK. Nah, ini dia guys, sudah ada. Oke, jika sudah, kita sudah selesai. Nah, seperti itu cara kita menggunakan musik yang ingin kalian gunakan dari aplikasi TikTok berubah menjadi notif untuk handphone kita. Caranya sangat simpel, kalian hanya butuh dua aplikasi. Jika kalian tidak memotong, kalian tidak perlu aplikasi MP3 Cutter. Hanya untuk, jadi kalian sepertinya belakangan ini Telegram sangat banyak digunakan, jadi manfaatkan Telegram dengan cara yang lain. Oke, segitu dulu tutorial saya kali ini. Assalamualaikum, salam Army.